pengalaman menjabat Panglima Diponegoro meninggalkan kenangan pahit bagi Soeharto yang pada waktu itu berpangkat kolonel. Dalam amatan Soeharto, kondisi kesejahteraan prajuritnya cukup melarat. Soeharto putar akal bagaimana caranya mendulang uang. Sebelum lanjut ke cerita, yuk di subscribe dahulu biar tambah semangat. Kolonel Soeharto frustasi berat kala dicopot dari jabatannya sebagai Pangdam Diponegoro pada tanggal 17 Oktober tahun 1959. Ketika itu keadaan di Jawa Tengah dilanda paceklik karena gagal panen. Dengan berani dan menantang resiko, Soeharto melaksanakan barter gula dengan beras yang kala itu produksi gula di Jawa Tengah mengalami surplus. Apes bagi Soeharto, aksinya ketahuan markas besar TNI. Jenderal Nasution hampir saja ingin memecatnya karena dianggap bikin malu korps. Markas besar Angkatan Darat mendakwanya bersalah karena melakukan bisnis ilegal. Nama Soeharto pun lekat dengan citra buruk sebagai perwira dagang. Menurut istrinya Siti Hartinah atau Ibu Tin Soeharto, kegiatan barter itu dilaksanakan setelah bermusyawarah dengan Gubernur Jawa Tengah dan pimpinan partai-partai politik. Soeharto yang kecewa berniat mengundurkan diri dari dunia militer. Setelah menimbang-nimbang sendiri, dia menjatuhkan pilihan profesi selanjutnya sebagai sopir taksi. Ibu Tin Soeharto merespon kekalutan Soeharto dan menasehatinya dengan keras. "Dulu saya tidak menikah dengan sopir taksi, tapi saya menikah dengan prajurit, seorang tentara," kata Tin kepada suaminya yang tertulis dalam biografi dengan judul Siti Hartinah Soeharto, Wanita Utama Indonesia. Tin menasihati suaminya agar segala sesuatu dihadapi dengan kepala dingin, sekalipun hati panas. Nasihatin manjur, Soeharto pun tetap bertahan di militer. Dengan tabah, Soeharto menjalani hukuman belajar di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau SSKAD di Bandung. Pada waktu Pak Harto dipindahkan, saya pun pindah dari rumah dinas Panglima ke rumah penduduk biasa. Sambil menunggu selesainya tugas belajar di SSKAD, saya sering menengok Pak Harto ke Bandung, tutur Ibu Tin Soeharto. Ketegaran Tin yang menguatkan batin suaminya berbuah manis. Setelah lulus dari SSKAD, Soeharto dipromosikan menjadi Komandan Korps Cadangan Umum Angkatan Darat atau Caduan dengan pangkat Brigadir Jenderal. Perlahan, figur Soeharto mulai diperhitungkan di kalangan para jenderal TNI. Berkat Tin, Soeharto mengurungkan niat jadi sopir taksi. Siapa sangka, dari kostrad karir Soeharto menanjak mencapai karir militer tertinggi. Tin adalah orang penting di balik nasib mucur yang dialami Soeharto di kemudian hari hingga akhirnya meraih puncak sebagai Presiden Republik Indonesia yang kedua. Jalannya sejarah mungkin akan lain andai Tin menuruti kehendak Soeharto jadi sopir taksi.